Sano. Pranayama. Karasudana. Om Swastiastu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak, untuk pagi hari ini kita sudah awali dengan melaksanakan bujur tersadil. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan kita PM meditasi. Setelah itu baru kita akan melaksanakan kegiatan outbound. Untuk itu kepada saudara dipersilakan. Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi. Semangat pagi.
juga sebagai pengajar nih, kita sudah meditasi. Nah sekarang sebelum kita kegiatan, sebelum outbound, alangkah lebih baiknya kita meditasi dulu. Kita punya energi dulu sebelum kegiatan, oke? Oke, sekarang silahkan cari posisi yang nyaman. Silahkan tutup mata dan mulai bermeditasi. Silahkan.
Hari ini kegiatannya adalah outbound. Dan seperti yang sudah direncanakan pada hari Sabtu kemarin, hari ini kita akan melaksanakan dua jenis kegiatan itu. Yang pertama outbound di lapangan, dilanjutkan dengan jalan santai mengelilingi desa sedang. Oleh karena itulah, maka pada hari Sabtu kemarin Anda sudah diwakili untuk mempersiapkan fisik dan mental Anda. Sudah? Dengarkan semua, tidak ada yang berbicara dulu. Sudah? Sekarang setelah saya ubarkan, seluruh ketua kelompok, jadi ada 39 ketua kelompok, tetap diam di sini. Sementara sisanya silakan ke lapangan untuk melakukan senam pagi. Bisa dipahami? Jelas ini? Jelas? Di lapangan nanti semuanya sudah berbaris dalam kelompoknya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 untuk masing-masing kelas. Jelas ini? Baik, silakan berdiri semua. Perhatikan, siap, gerak. Perhatikan, siap, gerak. Hitungan 15 sudah sampai di lapangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, adalah bertugas 1 menit. Ya, menit itu adalah mengatur, mengarahkan ya anggotanya. Ya, untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Ya, nanti dalam permainan ini pertama kita akan laksanakan di lapangan. Gerak, gerak, arah kanan, gerak, hentangkan tangannya. Sampai.
Anak kiri gerak. Sekarang yang di kiri bergerak karena di kanan sudah full mentok. Gundangan tangan. Selatan. Ke selatan. Yang di kanan jadi patokan. Yang lainnya, di beberapa spot untuk saat.
Yang kedua.
masih bengkel satu. Saya satu. Saya di bengkel satu. Segera gerakannya ya, sampingan berkesan gerakannya. Di bengkel satu. Thank you.
kemampuan temannya. Woi, kalau single mana pun untuk dua kan, jangan gitu. Dalam sebuah kompetisi, ya kompetisi itu kalian tuh harus bersama betul-betul mempersiapkan ini. Ini sebenarnya pernah mengembangkan diri kalian. Ini semuanya kalian sama. Pemimpin kelompok sebagai marsinis itu mestinya mengkomunikasikan semua apa-apa yang dilakukan kepada tim. Tim yang juga sama harus memperhatikan. Karena pada tadi banyak, tidak sedikit, banyak masih belum terjadi komunikasi yang baik. Itu dilakukan dengan kode, perintah, ya, perintah-perintah itu semua dengan kode. Ya, pemimpin itu harus mampu berkomunikasi dengan kode, dengan verbal, suara, bahkan dengan telepati. Tahu telepati? T itu jauh. Ya, tapi kemarin kan begitu. Dengan perasaan, tanpa menggunakan indera. Seorang pemimpin mampu seperti itu, ya, sehingga semua anggota mengikuti apa yang dikehendaki. Tujuannya tadi adalah kereta sampai di depan candi. Namun ada
Sebelum kita mulai santap siang bersama, mari kita berdoa. Manugraha berkati sanggila diana mahswahu. Berdoa selesai. Selamanya di waktu aku bahagia.
Dari cintanya pada kamu,
Nanti dipasang dengan kancing di sebelah kanan. Maaf, di sebelah kiri. Dan di sini saya membawa nomor undi untuk lomba kur. Nanti untuk berijen silakan cari ke saya. Dan untuk teman saya Ayu Septi membawa lomba. Oh, sana. Pranayama.
Sudan. Sudan Suaha. Ati Sudan Suaha. Sikap Amusti Karana Pujo Trisanya Ngawi. Thank you.